Okay, hello guys. Hi. Kita kembali lagi. Okay, hari ni Dola dah come back dengan lagu terbaru dia. Look at this. Seperti yang diminta oleh korang semua, ada yang komen suruh react Dola punya Dola Saleh comeback terbaru kali ni. Look at this. So hari ni kita orang nak react Dola Look at this. Apa yang kau apa ni orang expect daripada Dola Saleh? Aku rasa diorang punya MV akan lagi upgrade lah, lagi cantik, lagi modern. Sebab sebelum ni kan back punya tu pun dah macam lawa dengan lampu-lampu apa semua kan. So kali ni mungkin diorang letak helikopter ke lah, macam tu. Pakai apa? Short bra. Crop top. Crop top. Aku tak tahu. So itulah aku tanya. Eh tu ada tu belakang ni ada tak ada soal. Sikit lah marah. Kenapa kau wujud eh? Okay. Kadang-kadang aku tak tanya. Kenapa kau wujud? Tadi aku dah lupa nak cakap apa. Aku rasa opinion kau tak penting pun. Jom kita mula. Lepas tu kau tanya. Kau membuang masa aku. Kau membuang air liu aku sekarang ni. Aku dah tak ada air liu sekarang tau. Okay, jom. Jom kita mulakan tengok Dola Look at this. Okay, jom. Okay, Angel tengah mengendap. Tapi yang saya ni je. Kan aku cakap MV dia lagi makin cantik. Wow. Dia orang kat Malaysia ke? Tak tahulah. Dia suka kat Malaysia. Tapi lah dia kan nak tak? Aku rasa dia street kot belakang tu. Macam tapi aku rasa belakang tu macam bangunan kat Salam tu. Oh. Oh my god, slay. Cantik lah, aku suka je. Rambut dia. My dancer. My dancer, my rapper, my vocal, my visual. Ya, semua main. Ya, betul. Alah! Apa ni? Look at this.
Ada apa? Ada siapa kat belakang tu? Oh, Dali. Oh, Gigi. Dah habis. Cuba yang semua lelaki-lelaki kat belakang tu. Boy group. Boy group. Universal Music. Yang akan dia akan datang. Nanti. Kenapa dia tak ambil kita? Tercampar Santori. Santori akan sentiasa kalah. Dalam semua aspek. Kalau Santori ni dia macam group yang akan masuk banyak survival show kalau kat Korea. Sebab tak popular. Salah satunya Peak Time. Boys Planet. Kau akan jadi macam kui ke? Aku akan jadi ahli yang membawa grup naiklah selepas masuk Boys Planet. Aku tak nak buat apa-apa. Aku nak menunggang je. Jangan risau, aku akan buang kau. Sebab aku akan buang semua ahli-ahli buruk. Aku akan cari ahli baru. Sebab aku tak buruk. Best. Nah, aku rasa macam lagu ni terlalu chaotic. Oh, bising. Ha, tak, chaotic maksudnya macam terlalu banyak benda yang terjadi. Maksudnya ada suara orang ni, ada suara orang ni, suara orang tu. Macam suara, diorang still ada colour sendirilah. Tapi macam aku cakap, Angel, main visual. Yeah. Tabby, main vocal. Shasha, main dancer. Sabronzo, main rapper. Semua orang main. Bagi aku yang kali ni dia lain daripada konsep-konsep sebelum-sebelum ni lah. Sebab sebelum ni diorang macam more dark-dark tapi sekarang more colourful. So aku macam wow, colourful, marvellous. Tapi dia memang tak ada buat konsep colourful ke? Mereka tak adalah berani pun tak adalah colourful sangat pun. Cuma diorang more slow lah. Tapi dark-dark juga tu. Yeah. Just watch me glow. Tanggung ke tanggung ke atas. Berani! Aku cakap asal berani! Hari ni, semua orang buat bikin saya marah. Oh, berani. Berani lagu slow. Itu lagu sedih. So, tak cakap diorang colourful sikit sebab MV dia macam more. Itu macam fantasy, tak colourful. Yelah, yelah, kau menang lah. Aku biar je. Kau ambil lah, betul lah, colourful. Betul. Tak, aku masukkan colourful. Palette dia, palette MV tu. Okay. Kau faham tak palette MV tu macam mana? Kau tahu tak palette tu maksudnya apa? Kau faham tak? Kau ambil seni kan? Kau tahu tak palette tu apa? Palette tu yang tempat letak warna tu. Ha, dalam tempat warna, tempat warna. Nama pun tempat letak warna. Maksud dia ada warna lah, bodoh. Tapi dia warna putih je. Sekejap, palette mana ada warna-warni? Satu colour je. Okay, dah. Dia dah mati. Makan stokis sendiri. Geram! Okay, dah. Okay, yang macam aku cakap, palette orang colourful. Tapi, compare dengan kalau yang macam lagu Watch Me Glow, diorang punya colour macam... Diorang pakai baju ada colour, tapi diorang punya background mesti gelap. Macam tu. So dah nampak lah diorang punya budget tu dah improve. Dulu kan budget kurang. So dulu diorang tak ada prop sangat lah. Stage belak apa? Dulu diorang rakam MV dekat tu. Apa? Tempat gudang. Tempat terpencil. Gudang-gudang tempat pencil ikan. Kalau diorang buka satu tu tak tahu ada budak tau macam tolong. Yelah tengok dia yang Just Mitch Glow macam dekat kilang. Kan? Bag pun kat kilang juga. Ah, oh, bukan kilang, tapi kilang lain lah sebab kilang kat sebelah. Ya. Tak, okay. Watch Me Glow. Kilang. Kilang nama Fushin. Apa tu? Bad kilang nama Fushia kat sebelah. Apa ni tak faham? Eh,
Look at this ni dia lain lah. Dan dia punya color tu lebih tapi kan bright. Dorang nampak bersinar dekat dalam MV tu. Ada satu masalah untuk lagu Look at this bagi aku lah. Aku tak faham satu pun apa yang dorang nyanyi. Sebab macam laju. Tak tahu dia aku dorang macam apa yang dorang pronounce tu macam tak dengar. Macam tak dapat nak tangkap apa. Tak adalah apa-apa perjalanan cerita lagu. Aku dia macam unyo sia sia. Nah, look at this, cho sia sia. Look at this, cho sia cream. Look at this, cho sia kia. Apa macam tu je. Tak tahu lah kalau aku dipekak ke apa ke, tak tahu. Jangan tengok. Apa tengok lubang-lubang ni? Vokal, okay. Obviously lah. Obviously. Tabby and Sasha bawa vokal. Angel and Sabronzo bawa. Sabronzo sangat. Dan kali ni, aku suka Sabronzo. Dan kali ni Angel banyak part. Ya, betul. Dia dah tak macam, ha, hilang. Tak macam, apa Won Young. Shut the door, panorama. Lepas tu pergi this, boom, hilang. Pergi KL on the road. Kalau Angel, look at this. Balik Sarawak, lepas nama dia dulu. Jangan lupa dengan lagu terbaru kami, Smile Mem, ya? Di platform Spotify, Apple Music, iTunes, Joox, YouTube, dan sewaktu dengannya. Dan jangan lupa sambil-sambil korang dengar lagu Dola, dengar lagu kita orang. So, best juga tau lagu kita orang. So at least korang, sebab lagu kita orang lebih kurang ni macam Dola. Suara pun sama. Cuma dia kurang tapis sikit lah. Macam kalau Dola dia pakai kowil, kita orang pakai. Kita orang pakai pedapis yang pedapis teh. Korang pakai penapis teh. Sama sekarang pakai oncom je. Kita dah buruk sekarang ni juga. Aku cuba lari tu sekarang. Aku panas. Gelak tu adalah satu senaman je kawan-kawan. Sebab itulah orang yang selalu gelak ni hidup lama. Okay, back to the reality. MV tu balik. Aku nak cakap apa tadi? aku sangat suka Sabronzo, of course. Sebab aku memang kalau lagu, aku macam kalau rap dia ada satu keunikan, so aku akan suka. So kau real sikit. Sorry lah muka aku macam ni. Aku yang menjadikan muka macam ni. Aku cakap lah macam, wah, aku bangga. Wah, aku boleh je cakap wah, tapi muka aku macam ni. Wah, baguslah tu. Aku pernah. Okay, sebab itulah aku YG stand. Sebab YG dia memang fokus on. Apa kena dia YG dengan rap? Dengan rap. So everything yang berkaitan dengan rap aku suka lah. So in related to the story back on back on the dollar things is aku rasa soalan. Macam mana kau selalu bangun lepas aku tengok cermin? Kenapa aku bodoh? Macam mana kau boleh hidup dengan kebodohan? Tanya aku, macam mana kau hidup dengan kebodohan. Sebab aku macam, okay, baiklah terbaik. Lepas tu dari segi fashion, fashion diorang dah improve. Memang sangat cantik. Fashion diorang improve. Banyaklah. Dah banyak budget, dah banyak duit. Dah banyak duit. So itulah hasilnya. Dah ada duit. Century pun boleh kalau ada duit. So korang kenalah support kita orang sampai kita orang ada duit. Good. Hai Dola. Tengoklah reaction kita orang. Kalau korang nak kenal-kenal dengan kita orang, nombor telefon saya 019. Bolehlah DM IG saya, Noelicious. Nak sediakan backup dancer ke ataupun meja untuk probe lepas ni pun boleh. Tapi set dia sangat lawa. Set dia tak nampak macam real. Ya, actually nampak macam CGI. Tapi aku rasa tu real tau. Ya ke?
Nanti kita nanti kita tanya Shasha. Nanti kita hello, Shasha. Call dia. Bobo kenal eh. Sebenarnya tak kenal pun. Tapi tapi kita orang nak kenal korang. Kalau korang kawan dengan saya, korang akan sentiasa gelak. Tak. Apa yang tak? Tiga set, satu lagi yang lantai catur tu. Lantai catur. Yang dia menari tu. Camera work dia pun. Dah best, dah cantik. Dia macam itu saja daripada kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agak apa, share. Apa engkau? Tak sibuk. Nak masuk cakaplah sini lah. So, jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.